Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah penghasil sayur ini berada di Danau Kembar 3, yaitu danau di atas, danau di bawah, dan danau Talang, serta berada di seedaran Gunung Talang. Daerah ini juga adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Ayilulu, Nagarina Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Serta bagi ibu bapak yang berada di luar daerah, kalau belum tahu lokasi pasar ini dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Sayur Agropolitan Ayilulu. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini, yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Serta khusus informasi harga bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini dan bawangnya kualitas terbaik. Oncu bawang juga melayani ibu bapak jual beli bawang merah dengan harga terbaik dan kualitas terbaik, insya Allah amanah. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya satu per satu. Kita mulai dari bunga bawang atau tombak bawang, Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Seledri atau daun sup Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo. Selada Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Sawi Rp110.000 sampai Rp130.000 per karung. Sayur pangsit Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Sayur pahit Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo. Lobak putih atau kol bulat Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Tomat Rp3.000 sampai Rp4.500 per kilo. Tomat hijau Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo.
Buncis 9.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Kacang inul 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo. Kacang roti 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo. Terong 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo. Terong pirus 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Japan atau siam 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilo. Alpukat 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo. Jagung 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Labu atau kundua 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Ubi jalar atau kapelo 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Ubi jalar ungu atau pelo ungu 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Bondang atau keladi 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Wortel 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilo. Kentang 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo. Kentang merah 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo. Cabai rawit 35.000 sampai 37.000 rupiah per kilo. Cabai hijau 30.000 sampai 32.000 rupiah per kilo. Cabai merah 58.000 sampai 60.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Super 30.000 sampai 32.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Jumbo 34.000 sampai 36.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus 22.000 sampai 23.000 rupiah per kilo.
Bawang merah ukuran ampera kasar Rp24.000 sampai Rp26.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp31.000 sampai Rp32.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp33.000 sampai Rp34.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp35.000 sampai Rp36.000 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp37.000 sampai Rp38.000 per kilo. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan hari ini untuk ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita tidak lupa meminta kepada ibu bapak, kalau suka video ini dan bermanfaat videonya, tolong diberi like pada video ini. Videonya kita cukupkan sampai di sini, ibu bapak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.